Dan kita break dulu ya Pak Ano, break dulu berhubung istirahat dulu. Itu ayam sudah di tangan ya Umi, si Umi ge sing nanti nges gumetap gitu Umi. Iya nya ya Ci. Oke kawan-kawan, alhamdulillah-alhamdulillahnya sekarang kita akan ikuti Pak Ano lagi bakar ayam katanya. Kita ngabakakak ya war gitu. Kita gaskan Pak kawan-kawan. Aduh. Tah warung ke mana? Oh, tadi dia war tuh. Aduh. Enakan war. Ya keren. Mantap. Tinggal pasang kloset dulu kawan-kawan ya, jadi tinggal pasang kloset. Kenapa ini dipasangkan sekarang? Dikarenakan nanti biar ini dirapikan itu ininya ada pengikat ya, semen itu masuk ke dalam. Lengkap. Kloset naruh. Nah, sementara Pak Ano lagi menyiapkan api unggun kawan-kawan buat bakar ayam Pak Ano. Wah, mantap. Nah, itu kawan-kawan Pak Ano lagi menyiapkan bikin api unggun, katanya mau bakakak ayam kawan-kawan ya. Nah, nanti kita akan makan bareng. Nah, sementara Pak Ano menyiapkan api unggun. Nah, sambil menunggu itunya baraknya
bagus, kita akan pasangan dulu kloset kawan-kawan. Biar nanti pintu beres, kloset beres, makan pun kita beres kawan-kawan. Dong. Dong. Bangnya. Awas. Ah kawan-kawan, alhamdulillah. Sekarang kita akan gaskan untuk mulai memasangkan kloset dulu. Sambil kloset nanti kita akan finishing yang lainnya kawan-kawan ya. Kita gaskan pokoknya mah. Banyak. Dang. Oke. Gaspol. Gaspol kawan-kawan, di gaspol pokoknya malah gitu. Jangan lupa kecil.
Alhamdulillah. Room beres, kloset mah berarti. Yuk pantau kan tinggal. Masakan pantau kayak ngerapihannya. Di kloset beres. Tinggal menggaring tinggal coba. Alhamdulillah. Oke tinggal melur ieu. Finishing depinya ieu nya. Ya, Ci. Oke, kawan-kawan alhamdulillah-alhamdulillahnya. Sekarang kita akan ikuti Pak Ano lagi bakar ayam katanya. Kita ngabakakak. Ya, war gitu. Kita gaskeun Pak kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan tuh Pak Ano. Ya Allah ini ayamnya kawan-kawan, ayam kampung. Mantap kawan-kawan. Masya Allah, lihat Pak Ano sampai tertawa-tertawa begitu ya. Alhamdulillah amin kawan-kawan ya, itu pintu kamar mandi sudah terpasang untuk kusennya, tinggal perapihan, tinggal pemasangan, dan untuk pintu dapur nanti kita akan setelkan lagi. Soalnya kan kalau untuk pintu memang sudah ada yang dapur, cuman kita lapisi nanti dengan GRC ya kawan-kawan, ataupun triplek kawan-kawan, jadi tampilannya bagus lagi. Nah sementara ini Mamang Jarum, ini Rum, gimana Rum? Gaspol ini? Iya. Ini ayam kampung kawan-kawan. Lihat Mamang Jarum. Waduh. Cek. Orang lain mah mantap nyok cina. Mantap. Mantap kawan-kawan ya. Sehabis kita capek-capek. Lalu kita makan sama ayam barkakak kawan-kawan. Mantap pokoknya malah gaspol. Nah ini kawan-kawan untuk bak. Yang mana nantinya ini teh buat menaruh air ya. Cuman belum diaci, kemarin baru dikasih adukan ya kawan-kawan. Nah nanti ini tinggal ngaci semua ya kawan-kawan. Untuk ukuran baknya ini luasnya dari sini ke sini itu ngikutin badan ya, dari sini ke sana 50 cm dan untuk kedalaman itu 60 cm. Jadi untuk muat airnya itu kurang lebih 250 liter. Jadi kalau seumpama kalau pakai mesin pun satu kali nyala penuh, dan itu bisa untuk satu hari kawan-kawan ya. Nah dan alhamdulillah barusan juga kawan-kawan saya teh habis memasangkan kloset ya. Nah ini habis memasangkan kloset kawan-kawan alhamdulillah ya. Tuh ini klosetnya yang memang untuk ukurannya yang sedang kawan-kawan, gak terlalu besar dan gak terlalu kecil ya. Dan alhamdulillah ini nanti kita coba sehabis kita makan nanti, barangkali itunya kan masih basah kawan-kawan. Dan ini belum saya coba dikarenakan masih basah, dan nanti ini belum dirapihkan juga, sekaligus nanti kita akan pasangkan keramik lantai kawan-kawan ya, biar tambah rapi untuk kamar mandi ini kawan-kawan ya, biar tambah rapi dan tambah enak juga untuk dipakai ya. Nah sementara di depan kloset kawan-kawan itu teh saya sengaja kasih keran. Nah keran ini yang mana nantinya air dari sini keluar dari sana, jadi ketika jongkok pun langsung menghadap ember ya kawan-kawan. Dan untuk erang-erang ataupun angin-angin alhamdulillah saya pasang lagi tuh ya, pasang, tapi untuk ke atas memang sengaja nggak dipasang hebal, dikarenakan kalau masang hebal agak sedikit susah, jadi saya pakai GRC aja. Sementara di sini juga pakai GRC, nggak apa-apa kawan-kawan ya, nanti juga dirapihkan. Yang penting ini kamar mandi kita jadikan kawan-kawan ya. Dan untuk pintu ini tinggal memasangkan pintu kawan-kawan ya. Ini tinggal memasangkan pintu. Sementara kusen tadi kita sudah pasang. Nah ini nanti fungsinya buat memasukkan adukan kawan-kawan. Jadi adukan itu merekat ke dalam kusen ini ya kawan-kawan. Dan ini juga sama ya kawan-kawan. Pokoknya nanti kenapa ini dipasang duluan, dikarenakan biar kejepit sama adukan nantinya kawan-kawan. Jadi ketika kita aci itu sudah menyatu sama badan. Alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan di hari ini nggak hujan, mudah-mudahan di hari ini kita akan gaspol lagi. Nah berhubung ini sudah gugur bukan,
ya kawan-kawan, dan Mamang Jarum lagi membakar ayam kawan-kawan, itu ayam kampung tadi. Waduh, tuh lihat kawan-kawan, tuh bakar ayam bakakak kawan-kawan, pokoknya mantap, kita gaspol lah kita. Nah sementara Pak Ano mah hanya melamun saja tuh ya, tuh Pak Ano hanya tersenyum saja. Pak Ano Pak Ano mah tersenyum sajalah Pak Ano lah. Yang pasti mudah-mudahan cepat beres Pak Ano. Mudah-mudahan tidak hujan, dan sekarang kan sudah ada atapnya kawan-kawan ini tuh. Ya sudah ada atap, jadi untuk di sebelah sini aman. Nah, ini perlu diketahui nantinya kita akan pelur kawan-kawan. Jadi di depan dapur itu akan ada semacam teras. Jadi mantap kawan-kawan, seumpama Pak Ano nih nanti di sini di tanami dengan cabe ataupun apa, tambah mantap ya. Nah barangkali Pak Ano mau ngebangun di sini, nggak apa-apa asal ada duitnya kawan-kawannya. Oke kawan-kawan, nih berhubung Mamang Jarum kayaknya itu sudah agak sedikit matang ya Rum, sebentar lagi kita akan gaspol untuk makan ayam barkakak kawan-kawan. Kagok tuh man ku kede mah. Biarkan kering dulu, Mamang Jarum. Kawan-kawan biarkan kering dulu, tunggu setengah jam, biasanya kering. Kita gosok, kita rapikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim kawan-kawan. Nah ini berhubung pekerjaan kita break dulu ya Pak Ano ya. Break dulu, berhubung istirahat dulu. Itu ayam sudah di tangan ya Umi. Si Umi ke sini nanti ngesgumetap gitu Umi. Tanu pasti nama tanu tengah itu nunggu sekatingali mirit. Ini nih cekernya duh. Kalau dimakan rasanya cuneo. Oke kawan-kawan, alhamdulillah ya. Ini sudah matang, berarti kita akan gaspol untuk makan ayam bakakak kawan-kawan. Ayam bakakak, ayam kampung. Wah, etaru manu bikin mantap nama. Pokoknya nama di gaspol, pokoknya nama kawan-kawan. Kita akan gaspol kawan-kawan. Alhamdulillahirobbilalamin kawan-kawan, akhirnya kita sudah tiba untuk acara makan nasi ya bersama apa namanya teh ayam bakakak ayam kampung kawan-kawan ya. Alhamdulillah. Nah sebelum saya mulai,
kita akan berdoa dulu, terutama buat para donatur, banyak-banyak terima kasih, yang mana mereka selalu berantusias untuk membagi rezeki buat Pak Ano. Mudah-mudahan mereka ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan rezeki yang mereka kasihkan buat kita semua di sini, mudah-mudahan diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan terutama buat keluarga Pak Ano, almarhum ya, kita doakan juga semoga pulangnya ke rumahullah membawa iman yang sempurna. Amin. Dan mudah-mudahan ada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya ya kawan-kawan. Dan buat kita semua, terutama buat keluarga Pak Ano, saya Mamang Jarum, mudah-mudahan kita semua dilancarkan. Mudah-mudahan kita semua di balik kita membantu Pak Ano, mudah-mudahan kita ada berkah yang tertentu kawan-kawan ya, berkah dohir ataupun batin. Nah kawan-kawan, kita akan mulai untuk mendoakanlah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga Kum Sadayana, para subscriber, para penonton, para donatur, lahum al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mazidah. Ya Rabbana lakum wa lana ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mangga. Ayo Umi. Kawan-kawan kita makanlah pokoknya mah nih. Ayam bar kakak. Tapi Umi. Ya sok. Sok Mamang Jarum. Burung. Ayam kampung mah mantap. Mantap pantas. Sok atuh Mamang buruk. Ini hayam mata dibere ku abdi mah hek. Mulu. Masak pula. Tu gimana kene? Halo, ada sok Mamang Jarum apa namanya yang kita lihat. Rumah ada burung aja karena iya Pak Anaknya. Emang buntut. Buntutnya kok ceket. Gurihnya. Siuh mar. Yang dipakai tamah mana yang sejarah? Tah hei gitu. Mani rama mau dibikin kusabam naon bebaturan mani. Mamak, bapak.
Alit atau diasuh ku anjeunna bikin kayu teh ageung. Usah. Oh, iya. Awet pepe. Badang ka tudunya. Maka panggarangan na galak. Eta. Kauntulan kulung teh. Untuk aya nu ieu ge. Anu bade masalah. Hurip teh hurip almarhum. Oh, nu murang kali enggak? Enggak. Ya, tak tinggi. Ayam kampung bar kakak lihat kawan-kawan. Tapi ngeunah. Masih digodog ban ini. Iya. Mulu-mulu. Udah sesang ngagodogna tuh udah dinanang ngagodogna mah. Mana dagingnya? Nah, kalau godog, digodog dalam. Tengala iya, tengala danas, mami ngala danas kan gitu. Aku danas naik pun ya? Danas ngerak. Digala itu. Apa di paru danas nanti? Iya, di paru. Ini bisa berapa? Cak, aku nggak tak nih. Awal. Sok mamang singwaran kedinya. Gurihnya. Halo. Ya, sok. Pak. Itu kan sama nak. Nya jadi dina naon duh. Sama nawa. Warung kos, atuh gua wae kawan. Jadi kana seueur. Kumaha rum? Enak ya, Kang. Kengengan tuang teh bajeng kakarak ge. Kami mau minum. Sana setengah yang ini kemakan tuh dah kumaha dai tuh ieu mah keningan. Cukupan kan dua pimping ae. Yo, badog. Sih. Kata ini mis kolot tuh sugan kan. Hah? Apa? Buat dia ada anak mah cenah. Kita bapak anak. Iya, selalu hurim. Ya, seumur almarhum, ya. Kita tahun enak. Di berek. Sejak Desember, kemarin satu tahun, kan, kemarin biji. Wah, jadi puluh, wah, ini. Iya, kan. Tapi enak. Tah, kok merek kan tulang namanya? Panas tuh daging-dagingnya tuh. Kalau nggak rasain tulang kan? Oh, oh. Kau tuh parah. No. Dari mau kopi. Pas dari kan? Kau pasok mau ayat tulang-tulangan. Lu hayo lu? Hayo. Wah, ayo. Wah, tunggu aku bunur, wah. Wah, tunggu aku bunur. Kan tunggu lah. Ah, itu benar. Kagak. Hiji itu nih, anu teh sama mah. Nyak, nyata.
Alhamdulillah rabbil alamin kawan-kawan. Saya habis. Kembang mar sikurnya. 4 pimping ayam. Ya. Rabbil alamin. Kita akan gaspol kerja lagi kawan-kawan, berhubung ini sudah makan dan ini masih banyak ayamnya kawan-kawannya. Kita akan gaspol lagi. Gaspol ayam nama tuang. Nah, wah saya kun. Oh, wah. Kepala nama itu kasih bapakkan, aduh. Dagingnya kasih bapakkan mah. Daging mah kuan warnya. Oh benar, pintar kawan-kawan. Kak jeruk makan jeruk ayam deh. Ayam jeruk. Alhamdulillahirrahmanirrahim kawan-kawan. Nah dinding ini sudah kita aci ya. Alhamdulillah. Dan sekarang teh hujan. Ya ini mulai turun hujan dan alhamdulillah. Ini sudah dikasih atap, jadi untuk area ini aman dari air hujan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kloset sudah terpasang, dinding sudah mulai kita rapihkan kawan-kawan ya, dan pintu pun sudah mulai nantinya kita akan pasang ya. Nah, sementara Mamang Jarum sekarang lagi mengerjakan dulu mengaci buat bak kawan-kawan. Nah ini Mamang Jarum ya kawan-kawan, tuh sekarang lagi untuk mengaci bak penampungan air. Nah ini sangat dalam sekali ya, kurang lebih ada 90 cm ya kawan-kawan. Mamang Jarum pun itu sampai pinggangnya ya kedalamannya. Nah sementara kalau sudah ini mulai diaci, berarti kita akan aci semua kawan-kawan nantinya ya. Untuk kloset alhamdulillah nih kawan-kawan sudah mulai terpasang, tinggal kita memasangkan keramik di bawah pintu, bereslah gitu ya kawan-kawan. Paling satu hari lagi ini beres kawan-kawan. Ini hujan ya kawan-kawan, deras sekali hujannya. Nah jadi seperti ini kalau ada hujan. Nah untungnya kita sudah mulai memasangkan atap, jadi aman kawan-kawan. Oh nggak becrek ya. Nah, nantinya ini juga lantai ini akan dipelur kawan-kawan, akan ditinggikan biar air hujan itu nggak nyemprot untuk ke dalam dapur.